artis kan? Gue pernah ngeliat lo di TV nih. Lo artis ya, anak mami yang terkenal itu kan? Baru juga jadi artis karbitan udah sombong. Enggak, oh, dari meja gue, enggak. Woi, minggat lo. Sejak kapan ya? Ini jadi meja lo. Sejak hari ini. Sejak gue menginjakan kaki gue di sekolah lo yang gak seberapa ini. Dengar gak? Enggak toh. Oke. Kalau gak mau minggat, apa-apa. Lu gila ya? Emangnya artis doang yang bisa bagi-bagi tanda tangan? Wita? Wita ya? Aryo? Iya. Apa kabar kamu? Baik-baik. Aduh, udah lama sekali kita gak ketemu ya. Kok kamu masih ngenalin aku? Ya, mana mungkin saya bisa lupa sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, kok tiba-tiba ada di sini? Oh, kebetulan lagi ada urusan sekitar sini. Nah, itu jodoh namanya. Kamu gak ada acara lain kan sekarang? Gimana kalau saya ajak kamu makan siang sama-sama? Saya gak bisa ditolak loh. I mean sis, really. Jadi sekarang yang ngapain dong? Kita ketemu lagi dong. Ya. Bisa dong. Masa gitu aja nggak bisa? Eh, gak ada sopan-sopannya sama orang tua. Papa tuh lagi ngelepas rindu sama teman lama papa. Cewek? Ya iyalah cewek. Masa cowok? Besar papa ganjen. Ih, masa ganjen? Ini bekas cinta pertama papa waktu di SMA dulu. Terus Dian harus bilang wow-wow gitu? Jangan ngambek gitu dong. Kamu tuh tetap cewek yang paling utama buat papa. Basi. Siapa lagi sekarang? Ini nih. Namanya Wita. Cantik gak? Kayak pernah lihat, itu kan maminya si Art. Kalau ini jadi mama baru kamu, setuju nggak? Ah, terserah papa deh. Hidup Dian itu udah pusing, udah berat. Capek kalau harus mikir urusan papa juga. Dasar kayak drama Queen. Lama-lama papa ikutin kamu untuk audisi. Dia jadi pemain sinetron sekalian. Eh, oh, lihat Radit gak? Ya. Udah apa lo nyari gue? Gue bakal bikin lo jatuh cinta sama gue. Apaan sih? Iya, dalam waktu 2 minggu, gue bakal bikin lo jatuh cinta sama gue. Lo tunggu aja. Tunggu. Tadi lu bilang Radit itu banyak disukai sama cewek masa kini, ya kan? Terus nyokapnya Radit itu bakalan nikah kan sama bokap lu? Aduh, berarti Radit bakalan jadi abang lu dong. Terus lu ngapain sih? Maksa gue bikin Radit jatuh cinta sama lu? Ya iyalah, biar gue bisa menggagalkan pernikahan bokap gue sama mamanya si Radit. Oh iya? Kalau misalnya Radit udah jatuh cinta nih sama lo nih, emang lo pikir urusan lo bakalan selesai? Gue cuma pengen tahu aja, bokap gue itu milih siapa? Milih kebahagiaan gue atau milih kebahagiaan dirinya sendiri? Lo jangan kayak gitu dong, Tian. Itu durhaka sama bokap lo.
lo itu salah tau nggak? Emang sih, rencana lo ini bakalan bikin bokap lo sadar kalau bokap lo itu jarang sayang sama lo, jarang mencintai lo, jarang care sama lo. Tapi kalau menurut gue sih, masih ada cara yang lain kok buat jalan ke Roma, ya nggak? Ya elah, ngapain gue jauh-jauh jalan ke Roma? Mendingan gue di sini, main air sama ikan. Air sama ikan. Sini, gue aja yang kasih makan. Aduh, kasih makan yang bener ya. Iya dong, dari tadi lo nggak ada kasih makan. Kasihan ikannya, kelaperan. Gimana sih? Tian, dua minggu lagi di sini tuh bakalan ada blue moon. Jadi lo kesini ya, kita lihat bareng. Kalau gue nggak sibuk ya. Ya, paling lo itu sibuknya kan cuma molor sama makan doang. Wah, songong lo jadi orang songong banget ya. Songong banget lo jadi orang. Buset, main nonjok-nonjok aja nih, cemplung ini. Ayo, jangan. Andi sama Lele, biar agak-agak mirip dikit. Wajahnya kulirik lagi. Saya tinggal dulu ya. Oh, ke toilet. Janganlah kau takut. Tiada guna pula kau bicara. Ku ingin menatapmu, Dewiku. Ada apa sih? Tian lucu banget deh. Dia mau bercanda sama aku, terus ngagetin aku gitu. Terus keserimpet, jatuh deh. Kena kamu. Tian ya? Ngambut lagi deh. Tian. Radit. Lo ngapain tidur di sini? Nungguin lo. Ya tadinya sih gue mau nyusul lo ke studio musik, cuman gak enak, takut ganggu lo latihan. Yuk. Aduh, kenapa jantung gue berdebar cepat kayak gini ya? Jangan-jangan gue sakit nih. Dit, yuk. Nih, lo aja yang pegang. Biar lo gak basah. Terus lo gimana? Ya gak apa-apa kok. Oh iya, Dit. Lo udah suka belum sama gue? Kalau lo udah suka sama gue,
Ntar malam lo dateng ya ke kafe depan. Kita sama-sama lihat blue moon, ya? Di malam ini ku beranikan diri menemuimu tuh kesekian kali. Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Ku ingin menatapmu, dewiku. Diandra. Ya? Kenapa? Lo mau gak jadi cewek gue? Kelas berapa lo? Kelas 1. Sorry ya nih, Dek. Gue gak doyan sama brondong. Ambil. Dah. Nggak, Dit. Nggak boleh kayak gitu lagi. Nggak boleh kurang lagi. Gila. Harga diri, Dit. Kadit mana sih? Ternyata nungguin orang tuh bete juga ya. Nih, gue udah di sini. Ternyata benar ya, gue udah berhasil bikin lo jatuh cinta. Oh ya, gue punya sesuatu buat lo. Gue punya kado. Bentar ya. Ya, bunga. Zaman sekarang tuh udah edan ya. Di mana-mana cowok yang ngasih bunga ke cewek. Tapi nggak apa-apa deh, spesial buat lo. Thanks ya. Aku udah malam banget nih. Gua anterin pulang ya. Waduh, kalau Radit nganter gue pulang terus ketemu bokap, bisa repot nih urusannya. Halo, Tian. Kok malah bengong sih? Enggak, gak apa-apa. Dit, tutup mata dong. Ngapain? Nggak apa-apa, tutup mata aja. Sekarang? Iya, sekarang tutup mata. Ngapain dulu? Udah tutup mata aja. Berapa lama? Pokoknya kamu hitung sampai 5. Sebelum hitungan kelima, jangan buka mata ya. Satu. Dua. Tiga. 4, 5. Yan? Lu ya yang pakai minyak wangi gue? Pantesan aja abis. Eh, Din, cepetan pulang sana. Anterin tuh pesanan banyak. Ya ampun, Kong. Bentar dikit, kenapa sih, Kong? Orang ayah itu lagi nunggu seseorang di sini, Kong. Masa udah dandanan keren kayak gini masa disuruh pulang sih? Ya udah terserah lo aja deh. Lagian ngapain malam-malam kayak begini nungguin orang di empang? Yang ganggu aja lo sih. Ah, bangetan. Nungguin orang di empang. Hari ini ku menyapanya untuk pertama kali. Wanita yang sudah lama jadi dambaan hati. Ragu-ragu juga malu. Tatapanmu membuatku jadi semakin malu-malu. Bergetar tubuhku, bergetar melihat dirinya. Tersenyum manis mempesona.
ngagetin aja nih biasanya nih. Oh iya nih, kemarin di Empang kenapa nggak datang? Oh iya, aduh, gue lupa. Duh, Din, maaf ya. Aduh, beneran deh, sumpah gue lupa. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Pasti lagi sibuk banget ya. Iya, banget. Lo tau nggak? Gue berhasil, Din. Gue berhasil bikin Radit jatuh cinta sama gue. Akhirnya, sekarang gue punya senjata untuk menggagalkan pernikahan bokap gue yang kedua kalinya. Gue seneng banget. Iya, seneng juga.